Ketua Komisi 5 DPRD Banten Yeremia Mendrova menghadiri undangan dari DPM Fakultas Hukum Untirta sebagai pemateri yang dilaksanakan di Gedung Serbaguna DPRD Banten pada Sabtu 29 Oktober 2022. Acara ini bertemakan membentuk legislator muda yang berwawasan intelektual dan profesional berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Yeremia Mendrova ditunjuk untuk membahas mengenai tugas pokok dan fungsi lembaga legislatif dalam tata cara pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011. Dia bersyukur karena dapat memberikan ilmu dan informasi untuk menjelaskan bahwa DPRD bukan lembaga legislatif daerah. Kemudian dalam penjelasannya, Yeremia menyebutkan bahwa yang termasuk dalam lembaga legislatif itu sendiri adalah DPR RI sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014. Karena DPRD merupakan unsur penyelenggara pemerintah daerah, di mana DPRD mempunyai tiga tugas, yaitu membentuk peraturan daerah, membahas anggaran, dan melakukan pengawasan. Adapun hal yang menjadi fokus pengawasan oleh DPRD adalah pengawasan pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Dalam penutupnya, Yeremia juga mengatakan yang merupakan pemerintahan daerah adalah kepala daerah dan DPRD yang dibantu oleh organisasi perangkat daerah. Tim Liputan Banten, Parlemen TV.